kesan-kesannya pertama kali banget diajakin sama Teh Meli untuk datang ke Kentato. Sebenarnya aku udah tahu ya udah lama. Pertama kali aku pengen tato, itu pengen di Kentato. Cuman karena nggak tahu harus ngubungin siapa, dan tiba-tiba Teh Meli bilang, "Neng, di dia lah, pokoknya mah ke Bandung." Pas Aina ke Bandung langsung ke dia. Enak banget dan tempatnya steril. Aku yakin karena kalau misalnya yang namanya tato kan serem sama jarumnya. Itu kan sangat sensitif sekali, apalagi kalau misalnya itu bisa menjambai penyakit apa etsap segala macam. Kita enggak ada yang tahu itu bersih apa enggak. Dan di Jakarta pun banyak banget tempat tato, dan aku lihat di sini doang loh yang ngasih lihat jarumnya seperti apa, ngasih lihat expirednya 2011 ya Bel, ada satu lagi 2009 ya Bel. Dan aku sangat pas aku dikasih lihat itu, wow, sangat bersih sekali. Jadi aku ngerasa semakin sehat. Tapi aku udah yakin ya, kayaknya aku gak akan tato lagi. Tapi ya, semenjak aku tato, mungkin akan nambah. Jadi sukses buat Aken, mudah-mudahan semakin lancar, terus semakin oke, dan enak banget ternyata tato. Makasih.